Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan acaran segmen saya kali ini. Ingat tak baru-baru ini saya ada ceritakan pasal bagaimana nak masukkan robol ni? Ingat tak? Okey. Kali ini saya nak cerita bagaimana nak cabut robol ni daripada dinding. Okey? Nak tahu macam mana? Jom ikut sama saya. Tuan-tuan dan puan, ini tools, alat-alat digunakan untuk remove robot. Di sini sepelayan yang kuat grip, spanner, socket wrench, hammer dan alat untuk congkel lubang robot. Okey tuan-tuan dan puan, sekarang kita nak keluarkan benda ni. Tarik keluar . Kita akan keluarkan benda ni. Ni yang sangkut ni. Benda ni yang sangkut ni, benda ni cover ni sangkut dalam dinding ni. Batang ni nampak tak? Kita tak boleh tarik keluar pasal dia mengembang ni. Nampak? Dia blokit. Jadi kalau kita tarik gini, kita tarik gini sebab pasal dia ada kembang ni. Ini kembang dalam dinding ni, kembang. Kita screw balik, takut batang masuk dalam. Kita kena tinggalkan nut ni sedikit. Kita ketuk keliling ni, keliling. Tu. Pak tuan. Dia longgar sikit kan. Longgar sikit kat kawasan kerongsong tu. Pak. Dia ada longgar sikit, buka. Dia tarik. Kena cuba.
Dia ketuk ke kanan, ke kanan. Selagi ada luang keliling, ketuk. Sambil ketuk, sambil congkil. Ketuk. Kita goyang. Goyang. Sehingga kelongsong bahagian ni. Dia keluar je bahagian lubang ni yang tahan dalam tu. Kita lepas. Alhamdulillah. Daya juga. Kita gunakan alatnya untuk nampal penuh lubang. Rubuh yang kita remove tadi, berlubang. Jadi kita tampal lubang tu. Tuan-tuan dan puan, lubang pun telah ditambus, maka selesai tugas saya.